kebelakang tadinya naik. Tadi tuh jadi mana untuk mana? Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Mas Dep Jalan-Jalan ya Sobat ya. Dan hari ini kita akan memantau menggunakan drone dan melihat situasi terkini di sekitar area Jembatan Otista Bogor Jawa Barat ya Sobat ya. Dan tepat di bawah sana itu adalah Jembatan Otista ya, yang sedang dalam proses pembangunan ya Sobat ya. Dan nampak dua alat berat, kren dan juga borpal ya Sobat, yang sedang terparkir ya Sobat ya. Dan ini kita lihat tepat di bawah sana. Sudah ada rangkaian dari jembatan darurat ya Sobat ya, yang nantinya akan dibuatkan khusus untuk pejalan kaki ya Sobat ya. Dan jembatan darurat ini nantinya akan digunakan untuk menghubungkan jalan warga ke pasar Bogor ya Sobat ya. Dan untuk suasana saat ini terlihat alat berat sedang beristirahat nih Sobat, tidak ada aktivitas maupun pekerjaan ya Sobat ya. Nah, kita akan mencoba mendekatkan lebih dekat lagi dan untuk melihat situasi terkini di Jembatan Otista Bogor Jawa Barat ya. Dan sudah sejauh mana perkembangan dari progres Jembatan Otista ya Sobat. Dan tepat di bawah kita ini pondasi tram yang sudah jadi ya Sobat ya. Dan untuk yang di sisi kiri depan sana masih dalam proses pengeboran ya Sobat ya. Dan sebagian sudah dicor. Kita lihat lebih dekat lagi. Seperti inilah Sobat suasana di sekitar Jembatan Otista Bogor Jawa Barat ya. Dan untuk saat ini jembatan darurat masih dalam proses perakitan ya Sobat ya. Dan untuk bangunan jembatan lama Otista Bogor Jawa Barat nantinya akan dijadikan wisata nih Sobat. Maka dari itu untuk jembatan lama Otista tidak akan dibongkar ya. Kita akan mencoba Sobat melihat ke depan sana suasana arus lalu lintas di sekitar jembatan yang mengarah ke Surya Kencana ya, terlihat lancar ya Sobat. Dan ini rumah warga yang di sekitar area jembatan Otista ya, dan rumah sebagian terkena dampak ini. Dan untuk sobat semua yang baru menemukan channel ini, langkah baiknya dukung terus channel YouTube Mas Dep Jalan-Jalan dengan cara like, komen, dan subscribe ya Sobat. Dan jangan lupa untuk aktivasi loncengnya ya, dan nantinya tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari YouTube Mas Dep Jalan-Jalan.
dan kita akan mencoba sempat mengelilingi area jembatan Otista ya. Sudah terdapat berapa lubang ya yang sudah dicor dan sebagian masih dalam proses pengeboran ya.